Tim kepolisian Polres Kota Jambi berhasil mengamankan seorang balik yang kerap beraksi dan mengajak warga di Kelurahan Legok, Danau Sipin. Aksi penangkapan berlangsung dramatis karena ratusan warga yang kesal mengepung rumah pelaku. Inilah detik-detik saat tim kepolisian Polres Kota Jambi dibantu TNI dan Satpol PP mengamankan seorang pelaku perampokan berinisial D yang kerap mengancam keselamatan warga di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi pada Rabu malam 3 Juli 2024. Saat berupaya diamankan, D hanya bersembunyi di balik meja dapur dengan raut wajah sangat ketakutan. Berdasarkan keterangan sejumlah warga, aksi perampokan disertai pengancaman yang dilakukan D kerap terjadi dan meresahkan warga. Aksi pengancaman yang dilakukan D ini pun beragam, mulai dari membawa senjata tajam hingga menunjukkan alat vital dengan mengancam akan memperkosa korbannya. Diketahui, kejadian penangkapan ini bermula pada waktu maghrib, yang mana Polsek Telanepura menerima laporan dari masyarakat terkait adanya seorang pelaku perampokan yang meresahkan warga. Sesampainya di lokasi, tim kepolisian Polsek Teladai menemui pelaku di halaman rumah dan ratusan warga telah ramai berkumpul ingin menghakimi pelaku itu. Beruntung, 4 personel Polsek Telanepura yang dipimpin AKP S. Harefa berhasil menenangkan ratusan warga yang kesal. Wakapolresta Jambi AKBP Ruli Adianto menyampaikan, pihaknya akan menegakkan hukum yang adil kepada pelaku atas tindakan yang dilakukannya yang telah meresahkan masyarakat. Ia mengimbau agar semua korban dapat melapor ke kantor polisi. Adanya laporan yang menjadi korban, itu solusinya. Laporan bahwa dia Halim Adrian, Cik TV, melaporkan.